Hello YouTube. Kami telah meriset data melalui Google dengan menggunakan data Google dari Januari 2021 hingga Agustus 2023 untuk mengetahui siapa capres 2024 yang kemungkinan besar dipilih di tiap provinsi Indonesia. Dari hasil data yang terkumpul tersebut, kami akan tampilkan hasilnya pada video ini. Dan inilah hasil akhir secara nasional. Kerana belum ada yang melebihi 50%, maka dilakukan putaran kedua antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto. Dan beginilah hasil dari putaran kedua. Thank you.
dan inilah hasil akhir secara nasional. Dengan ini, maka hasil dari data Google Trend yang kami himpun dari Januari 2021 hingga Agustus 2023. Anies Baswedan akan terpilih menjadi Presiden Indonesia selanjutnya. Kami tidak beraliansi dengan siapapun atau dibayar oleh pihak manapun. Kami hanya menghimpun data yang disediakan Google tanpa kami ubah sama sekali. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel kami. Karena itu sangat membantu kami agar bisa lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.